Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo Mai, masih dalam rangka memeriahkan comebacknya Aespa dengan mini album kedua Girls. Di depan gua sudah ada Aespa Life is Too Short English Version MV teaser guys. Akhirnya lagu ini bakal dapat MV-nya, gue happy banget. Gue udah pernah menyaksikan mereka tampil di konser bawa lagu ini. Soalnya gue udah tahu gimana lagunya, tapi di sini yang pasti kita harus melihat seberapakah nanti konsep MV-nya, seberapakah nanti visual mereka di sini. Itu yang bikin gue excited sih guys. Dan setahu gue juga ini bakal ada dua versi ya, yaitu versi full English dan juga ya versi Korea campur-campur gitu. So menarik sih. So untuk kalian semua para Mai yang mau belajar mereka bagi di sini, oh cek di bawah. Karena di bawah gua taruh playlist kutap mereka situ guys. Di samping gua sudah ada teasernya guys. Wah, gua excited dan juga deg-degan. So ya, langsung aja Edre 2-1 Aespa, silahkan buat gua terpukau. Let's go. Oh my god, cute banget. Ya ampun. Oke, kasih. Oke, karena ini teaser cuma pendek jadi kita full dulu nontonnya. Abis itu kita bakal lihat dengan lebih detail, oke? Kita lihat dulu full. Ya ampun, lucu banget konsep MV-nya guys. Oh my god, visual. Oh, lagunya. Oh my god, dia dari Angel. Cakep banget, ya ampun. Sekarang ini tuh kayak visual Aespa tuh kayak sangat-sangat terlalu dewa banget guys. Kayak visual mereka tuh kayak mereka nih manusia gitu maksudnya. Emang kayak avatar, kayak AI gitu, kayak buatan komputer gitu. Ini ya, oke, kita akan lihat dengan lebih jelas. Video ini adalah video di mana gua akan fanboying ya guys ya. Jadi mohon maklum kalau gua terlalu heboh. Yuk kita lihat visual mereka dengan lebih jelas. Ini kayak ini loh guys, kayak tema-tema kayak cewek-cewek yang lagi kumpul di rumah, lagi suka main-main di rumah gitu loh. Ini guys, part ini mereka kayak bukan manusia. Gue pengen print, gue pengen pajang di sini jadi poster. Lucu banget, ya ampun. Kasih biar gue biarkan gue menikmati dulu visual mereka 5 detik ya. Oh my god, rambut mereka juga udah baru semuanya. Lagunya pun asik loh. Ya ampun. Gak masuk akal. Definisi visual yang gak masuk akal ya Aespa gitu loh. Visual yang di luar logika gitu. Life is too short, 24 nanti besok ya. Gue gak sabar banget, gue pengen lihat kata ini konsep yang unyu-unyu yang gue suka banget. Konsep MV yang kayak gini loh. Jadi gue gak sabar dan gue pasti bakal reaction. Setelah dia teaser yang pendek namun sangat-sangat membuat hati gue tuh kayak berbunga-bunga melihat visual mereka, bikin mata gue cerah karena ya visual bro, mantap banget. Lagunya juga pun enak. So untuk kalian semua para Mai, silahkan subscribe karena gue akan nyisikan tentang Aespa lainnya, tentang mereka. Nanti gue coba untuk bisa semua, oke? So guys, thank you dan see you to the action. Aespa, Life is Too Short, full MV besok. Bye-bye.